bisa menceritakan daerah mana, kemana. Ya, nanti kita pas. Sangat dekat dengan bentang alam yang sangat besar. Assalamualaikum Jejak Jawa Dwipa. Teman-teman pencinta sejarah, kali ini kita agak lain. Jadi agak lainnya itu bikin konten sejarah tapi naik gunung. Hiking. Jadi kita ada di mana nih, Kak? Gunung Batu. Jadi ini puncak Gunung Batu ya. Iya. Tahu ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 810 dpl. Tapi lumayan ngap naiknya. Ngap, apalagi kita ini naiknya pengennya sih pagi, tapi diberi kesempatannya jam 10 baru naik dari bawah sampai sini jam 11. Santai itu bukan karena kita pengen santai, memang karena ngap, jadi sering banyak istirahat ya. Yang penting aman, yang penting apa itu semangat menikmati alam. Terus memang ada beberapa trekking ini, beberapa spot itu gak semua orang bisa ya kan. Yeah. Ya? Makanya gak ada salahnya juga kalau buat yang mungkin ibu-ibu, mbak-mbak yang gak biasa tapi pengen kesini, atau yang bapak-bapak juga banyak ya yang pengen olahraga tapi pengen sampai puncak, itu nggak ada salahnya ajak tour guide. Thank you.
Kang Junedi, kita ini saya ini tuh dari Cecak Jatuh Tiba, ini Kang Sigit ini dari Meet Vlog ya. Meet Vlog. Kang Junedi tadi ada TikToknya. Kita itu dari konten sejarah. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol. Jadi kenapa kita ada di sini? Ini karena sebenarnya daerah sini ini ada satu zaman Belanda dulu ya. Itu ada konsesi besar. Nah tadi saya sempat cek tuh, kayak misalnya kita tadi berangkat dari arah Cariu. Kalau Cariu itu ada Silawangi. Dulu katanya ada perkebunan juga di sana. Perkebunan teh. Ini kita bukan setting ya. Memang ini dari penduduk setempat pun apa rekod sejarah itu secara verbal itu turun temurun itu cerita itu masih ada. Ini siapa Kang Junedi? Kang Junedi ya. Kang Junedi itu ada dari pos 2 di dekat sini untuk mendaki. Orang kalau menghubungin itu dari, bisa kemana? Ini apa TikTok? TikToknya apa? Junedi Turget. Junedi Turget. Nah, Facebook dari, sama. Facebook juga ada Junedi Turget. Sama. Nah itu bisa di message lah di situ, itu kalau mau minta ditemenin alangkah baiknya kalau banyak sekalian ya. Nah,